Pelarian penipu atau Rihanna Rihani dengan modus open pre-order iPhone berakhir. Keduanya telah ditangkap tim Resmob Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya. Keduanya ditangkap di apartemen M Town Gading Serpong, Tangerang Selatan pada Selasa 4 Juli 2023. Rihanna Rihani justru menjawab sambil tertawa ketika ditanya. Bahkan menurut pengakuan mereka, selama jadi buron keduanya masih santai terlihat belanja ke supermarket hanya untuk belanja makanan. Rihanna dan Rihani dianggap cukup lihai bersembunyi dari polisi. Mereka baru tertangkap setelah dilaporkan para korban sejak tahun lalu. Bahkan, namanya sempat dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Juni lalu. Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!